guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin diberkati. Amin. Welcome back to my YouTube channel, Jurnal Charles Si Mare Mare. 1, 2, 3, come on! Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan kembali melakukan reactions. Melakukan apa? Reactions. Yaitu reactionsnya Betran Peto. Ini Betran Peto Putra Onsu featuring Kenta Yamaguchi ya. Ini lagunya Kasih Slow dan Jaga Baik-baik ya. Ini baru dirilis tuh 2 jam yang lalu. Yang nonton tuh udah hampir 120 ribu ya. Penasaran ya, langsung saja kita reactions performance-nya Betran Peto dan juga Kenta Yamaguchi. Check it out. Kasih slow. Menjol. Hey. Oh, itu baru kayak ini ya, apa? Kayak isi lagunya gitu ya. Penasaran sih. Kasih slow, kasih slow. Kayak lagu-lagu daerah timur gitu kayaknya. Langsung aja kita cek ya guys. Ini kayaknya medley gitu. Medley 2 lagu gitu ya. Oh. 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 Kentanya ala-ala nge-rap gitu kali. Oh, itu cue. Kita goyang santai. Oh, ini yang lagi hits di TikTok gitu, guys. Betul kan lagu-lagunya timur? Kasih slow. Lo kasih slow. Kasih slow, kasih slow. Aransemennya ini bagus banget. Wow. Ini musiknya enak banget, guys. Jaga-jaga bye. Ini kayaknya di bye bye. Bye. Ada cengkok-cengkoknya gitu ya, Betran. Kentanya kayaknya nge-rap ya. Itu bahasa apa ya? Oh, ayo goyang. Lama laju je wacue. Kita goyang santai. Kasih nampe. Minyak lante. Kasih slow. Itu enak banget tuh. Kasih slow, atau nanti kacau. Ini kayak reggae gitu, guys. Come on. Jaga bye bye. Wow. Ini seru banget nih. Kasih slow tempo. Itu keren banget. Jaga bye bye. Sejaga bye bye. Kasih slow, jaga pung jodoh. Come on, hey. Lama ini pacuwe. Ini lagu-lagu timur yang lagi hits banget TikTok ya. Ini minyak lante. Kasih slow, kasih slow.
kasih slow tempo, kasih slow. Kacong, atau nanti kacong. Wow. Kasih slow tempo. Wow, keren Betran. Ya itu lagunya aku sombong. Nah, ini sangat familiar banget di TikTok ya, hits banget gitu. Tapi kalau aku lihat dari yang dinyanyikan Betran sama Kenta, ini memang dikemas dengan sangat apa ya, kayak reggae gitu ya, yang lebih easy listening gitu ya, lebih seger, lebih kekinian, lebih ke model remaja banget gitu loh. Kalau yang sebelum itu bagus juga gitu, dua-duanya bagus gitu, tergantung selera masing-masing. Tapi yang ini tuh aku suka, apalagi ada kayak adalah cengkok dikit-dikit di ujungnya dibuat sama Betran, which is good, excellent, luar biasa Betran ya. Mungkin demikian reaction dari saya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Bagi teman-teman yang mau request untuk saya melakukan reactions untuk penyanyi lain atau Betran, monggo silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya. Dan jangan lupa pencet tombolnya supaya Anda menjadi orang yang pertama menyaksikan video yang saya submit. Terima kasih, jaga kesehatan, Tuhan selalu memberkati. Sampai jumpa, God bless you.